Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah pelajaran, sudah sholat duha, sudah berdoa, tadi juga sudah saya nasihati sedikit untuk hak dan kewajiban seorang murid dan guru. Tolong didengarkan untuk duduk yang bagus. Sekarang saya mau tanya anak-anak, apakah kamu pernah merasa takut? Pernah. Takut karena apa? Salah hal. Karena malam-malam ingin pipis, takut hantu. Tadi saya tanya lagi, apakah kamu pernah merasa takut karena kesalahanmu sendiri? Pernah. Apa contohnya? Gak ngerjakan PR? Takut Pak Aziz? Terus gak masuk sekolah? Ada yang begitu? Iya. Atau takut dimarahi orang tua karena apa gitu, pokoknya ya. Pernah ya. Mengalami kesalahan misalnya mecah nopo terus swingit no. Siapa yang pernah begitu? Saya. Mecah nopo. Kelas. Baru kemarin Pak. Kemarin ya Pak. Ayungnya tak swingit Pak. Oh, kamu rusak kan? Takut dimarahi ibumu. Ya. Semuanya pernah wes, pokoknya pengalaman-pengalaman itu pernah karena kesalahan diri kita sendiri. Nah, Pak Aziz mau cerita cara menghilangkan rasa takut. Bukan berarti kita nggak bertanggung jawab ya, dengarkan. Pada suatu hari ini ada seorang pemuda, dengarkan dulu, melihat seekor anjing. Anjingnya itu ingin minum di sungai. Sungainya sangat bening. Sampai sungai dia menjulurkan lidahnya melet-melet di air untuk tiba-tiba ada dia melihat bayangannya sendiri. Langsung apa yang terjadi? Takut. Kaget langsung mencolok. Takut dikiranya di sungai itu ada anjing juga yang akan menerkamnya mangap pisan. Waduh katanya nyopot aku. Padahal itu bayangannya sendiri. Terus dia pelan-pelan ke pinggir sungai diinjek meneh. Takut meneh. Waduh, kok ada anjing juga di dalam sungai. Sampai beberapa kali begitu dia ketakutan, tapi di sisi lain dia merasa haus. Bagaimana ini? Kalau saya minum nanti saya diterkam anjing yang ada di dalam sungai. Kalau nggak minum saya kehausan. Pelan-pelan dia datang, digepuklah dengan tangannya, kakinya, air itu. Ternyata bayangannya itu apa? Hilang. Dan akhirnya, oh ternyata bayangan saja, dan dia pun meminum air itu dengan sepuasnya. Intinya gini, seorang pemuda itu berpikir, ya, dengan melihat kelakuan anjing itu dia berpikir, bahwasanya ketakutan itu sebenarnya ada hanya di pikiran dan perasaan kita. Hanya di pikiran dan perasaanmu sendiri. Faktanya belum tentu ketakutanmu itu adalah sesuatu yang nyata. Belum tentu misalnya kamu memecahkan gelas, memecahkan piring, belum tentu ibumu, bapakmu itu marah. Belum tentu. Mendek pikiranmu tok, waduh ini kok aku lihat dimarahi gimana? Iya apa tidak? Iya. Ya perasaanmu tok. Misalnya gini, Ki. Misalnya Erwin, gak ngerjain no tugas PR. Waduh kok lihat Pak Aziz nage. PR-nya gimana? Aku takut aku. Wis aku tak. Gak masuk sekolah, wis. Alasan. Dia ketakutan dengan pikirannya sendiri. Kayak anjing tadi, dengan pikirannya sendiri wong sebenarnya. Saya yo marah paling yo sekedarnya saja, nggak mungkin tak gepuk bisa nemenin ya apa enggak? Iya. Ya nggak usah takut, anak-anak. Pikiranmu, perasaanmu, ketakutanmu itu wajar, tetapi bukan sesuatu yang nyata. Aduh, tolong dengarkan. Bukan sesuatu yang pasti. Bener mungkin Pak Aziz marah, tetapi nggak semarah yang kamu pikirkan. Mungkin ibumu mecahkan piring. Mungkin ibumu marah, tetapi insya Allah gak mungkin sampai kamu dimarahi sak nemen-nemen. Paling ya marah sak cukupnya. Apa sih kok bisa mecano gini-gini? Ya wis dihadapi saja. Paling besok ya sudah selesai. Jangan jadi orang yang gak tanggung jawab. Jangan jadi orang yang pengecut. Ketakutan yang kita rasakan itu kita hadapi aja. Kita melakukan kesalahan, ya. Bu guru, bunik marah misalnya. Silakan marah, ya mohon maaf, saya tidak melakukan kesalahan lagi. Ya sudah kan selesai. Tapi jika kamu tunda-tunda, kamu gak masuk, terus kamu pikir temenan kamu tambah sedih, tambah stres. Gak usah dipikir, kita hadapi.
ketakutan itu bukan sesuatu yang harus kita lari. Banyak orang yang mikir-mikir, gue lagi ngene. Itu pikiranmu saja. Paham apa paham? Paham. Kalau ada, kamu pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi harus kita hadapi apapun yang terjadi. Misalnya tadi mecahno piring atau gelas ngerusakno payu. Hadapi, sembunyikan sih sebentar, nanti lama-lama bu sepurane aku mecahno payung. Atau biarkan aja misalnya, lama-lama pasti lupa. Sopo sing mecahno payung? Apa ngerusakno payung? Semenengai. Ya, tapi sing penting kita tidak perlu terlalu takut, terlalu larut dalam ketakutan itu sampai dirimu stres. Jangan ya, nggak usah. Karena ketakutan itu hanya dalam pikiran, belum tentu kenyataan. Paham apa paham? Seperti anjing tadi loh, dia takut dengan bayangannya sen. Itu kan si pikirannya dia, belum tentu ada anjing di dalam sungai. Langsung aja digebuk ketakutannya, akhirnya dia tidak takut lagi. Tuh dari Pak Aziz, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.